Karena Syakban bulan salawat. Banyak banar ujar di dalam kitab dan suara guru, orang-orang yang diangkat menjadi wali di bulan Syakban. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Syakban bulan salawat. Banyak banar ujar di dalam kitab dan suara guru, orang-orang yang diangkat menjadi wali di bulan Syakban. Karena inya ma'amalahan memperbanyak salawat dan salam di bulan Syakban, maka diberikan maqam itu tadi. Kita sudah yakin bahwasanya ulama ijma setiap amal-amal ibadah terbagi dua, ada yang diterima, nah itu nang lalu dapat macam-macam, ada yang ditolak, nah itu nang lalu tak uyuh awak benar kita. Kecuali salawat kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salawat itu ijma ulama menyatakan bahwasanya tidak bisa ditolak Allah, pasti diterima Allah Ta'ala. Satu salawat 10 rahmat bagi orang yang awam. Arti orang awam membaca benar aja, baca ya salawat, pikirannya tak lain, hatinya tak lain, duduknya gin sambil berunjur-unjur, berudu kada menghadap kiblat kada, orang awam baca salawat satu dapat 10 rahmat. Kalau orang khawas, orang khawas menghadap kiblat, berudu, berharum-harum, baca salawat mengingatkan bahwasanya aku disuruh Allah, lalu ayah membaca, nah itu kalinya 10 lagi pengrahmat dapat satu kalinya. Orang khawasul khawas lain lagi, kayak apa kita kan tahu, kita ini khawas jimbalung. Nang kemapa inya membaca salawat itu caranya, perhatian, perasaannya itu tadi, maka ada yang tahunya lagi akan rahmat Tuhan kepada salawat sebiji aja dimuntung orang yang khawas-khawas kecuali Allah Rabbul Izzah aja. Pokoknya seluruh salawat baik dari awam, baik dari khas atau khas, semua diterima, sekurangnya satu dibalas 10 rahmat, ujar ulama barakaan, tertulis di kitab. Kada usaha Tuhan memberi rahmat 10, seutinggin cukup sudah jadinya. Bulannya nang bujur-bujur bulan salawat Syakban, banyak orang nang diberi maqam, maqam nang tinggi di dalam bulan Syakban, karena inya maisi inya banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalail kah sallallahu alaihi Muhammad kah, salawat nang disusun Habib Ali kah, nang disusun Ahmad bin Muhammad bin Husain al-Abbas kah, macam-macam salawat itu tadi. Bulan Syakban bulan salawat, bulan Ramadan bulan Quran. Satu huruf Quran dibalas 10. Untuk Allah, alif 10, lam 20, mim 30. Itu pahala. Kalau salawat tadi rahmat, kalau nang ini pahala. Nah, si pahala ini lamunnya pina patut kena lorongnya selamat. Munnya pinanang sabutingnya diambil orang, pahalanya diambil orang yang itu rahmat. Ikhlas kada ikhlas tetap riya, kenapakah apabila salawat tetap diterima, kenapa? Nah di kitab disebutkan ikraman lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Allah memberi kemuliaan lawan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Nah, tinggal lagi Ramadan tadi kada beberapa lagi harinya. Kalau Rajab tadi sudah 2 hari aja lagi atau 3 hari, Sya'ban sebulanan 29 atau 30 Ramadan kena. Ya kita memohon lawan Allah sebagaimana Habib Anis mendoakan sebelum Fatihah, mudahan kita menemuni Ramadan Sya'ban tahun jazidin. Namunnya habis usia pada sampatnya, jangan Ramadan nisfu gitu pada sampat. Ini sudah tuntung urusannya. Mudahan bulan Sya'ban hati mau baca salawat. Mudahan bulan Ramadan hati mau baca Quran.